Kepala Negara Republik Indonesia, saya wawancara Bapak Kepala Negara Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sama perlu wawancara. Sebelum saya sampaikan, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, saya hormati dan termuliakan sebesar-besarnya. Haleluya, amin. Bahwa kami bangsa Papua, Indonesia membina, membangun di Jaya puluhan tahun. Tetapi West Papua merdeka tahun PPRA 69. Tetapi tidak jadi merdeka Bapak, maka Presiden Suharto dan aksi-aksi manusia PBB berjanji bahwa West Papua merdeka tahun 69, PPRA tidak jadi. Berarti saya membangun Papua replika 5 tahun, baru saya kasih kemerdekaan West Papua. Kalau jagawan lama, saya berikan 25 tahun baru saya kasih kemerdekaan West Papua. Itu perjanjian di atas wadah pemerintah atau PBB, hak asasi manusia, campur tangan di dalam penjajahan Jaya Indonesia. Natakan demikian, maka kita menunggu Jenderal Suharto berjanji kita menunggu tapi tidak merdeka. Maka saya juga sebagai anggota PPRA, saya sebagai kepala suku, waktu itu saya rakyat diangkat saya kepala suku untuk anggota ikut PPRA. Maka panggilan Presiden Suharto, delegasi kita 9 kabupaten, semua kita pergi delegasi panggilan Suharto, kita pergi Jakarta Pusat. Maka kita 9 kabupaten semua pergi, kita saya wamena saya kepala suku antar 9 kecamatan, kepala suku saya antar sama-sama ke Jakarta. Untuk dia mengambil data pikiran kita sebagai kita anak putra ya, atau bangsa West Papua. Untuk masalah PPRA sebelum, maka hari itu dia katakan bahwa saya tetap untuk membangun, membina. Di Papua, membangun, membina organisasi Papua, saya membangun. Sosial budaya semua saya akan membangun. Nah, agama saya akan membangun dan membina sampai West Papua bertahan sampai bertahun-tahun. Saya membangun supaya West Papua harus merdeka. Pindah sekolah semua, pembangunan semua. Selesai saya kasih kemerdekaan. Dia kata begitu, Suharto mengatakan. Saksikan waktu saya pernah foto, kita pusat Jakarta Hotel Indonesia 8 tingkat di bawah Presiden rumah, di bawah landai kita adakan sidang. Itu saya ini anggota PPRA. Saya nama pertama Lali Kuragal, sekarang Matias Wenda. Nama wasiat Matias Wenda itu saya ke sana. Semua saya punya kepala suku semua antar bawa ke Jakarta. Baru kita kembali. Kembali kita sidang, tetapi tidak jadi merdeka dan perjanjian dari 5 tahun, 25 tahun itu digagal. Maka sekarang saya waktu PPRA 69 itu anggota Tentara Angkatan Darat Komandan Karuia, wakilnya Pak Bela, itu anggotanya dari satu dari Timur-Timur, satu dari Bogor, itu dimusnahkan karena gara-gara PPRA. Dan bapak yang camat nama John Manape itu tamat di Piramid, Kecamatan Piramid. Semua saya data lengkap. Hari ini saya naikkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai wawancara, kami diadakan wawancara. Bapak kami punam bapak sekarang bapak, apa saya permohonan saya minta, saya punya perjuangan dari PP 69, 66 saya di penjara masalah Papua. Itu saya tergolong, terdaftar anggota OPM. Dan waktu PPRA saya terdaftar tahun 69, saya anggota sudah daftar proses merdeka West Papua harus merdeka. Itu suara rakyat, bukan kemauan Matias. Kemauan siapa tidak. Untuk khususnya kita orang Wamena Kabupaten, saya sudah minta untuk merdeka. Tetapi tidak jadi, maka hari ini Bapak Joko Widodo, sebagai kepala negara, secara HAM, secara hukum, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bapak PBB akan berbicara waktu dekat ini, dalam tahun ini, hari ini, Indonesia harus mengaku diri West Papua merdeka.
Ada jangan zaman sekarang Presiden Joko Widodo harus merdeka. Saya dengar hormati sepenuh dari kabinet Joko Widodo, kabinet Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Angkatan Bersenjata Kepala, seluruh kabinetnya. Saya dengan hormati sebesar-besarnya termuliakan. Saya secara baik dialog ini, menambahkan dialog dengan lewat wawancara ini saya sampaikan bapak tanggapi dengan sampaikan kabinetnya Indonesia harus mengaku diri. Saya secara anak Tuhan, bangsa Indonesia anak Tuhan, seluruh persikatan bangsa-bangsa sedunia anak Tuhan, kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita tidak bisa menanggal Tuhan karena kami ini rupa gambar Tuhan. Berarti saya sungguh-sungguh benar-benar demi nama Allah, demi nama Yesus Kristus salib untuk jiwa-jiwa seluruh muka bumi manusia ciptaan Tuhan. Saya sampaikan benar-benar Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sampaikan ini, sampaikan seluruh kabinetnya, umumkan. Saya umumkan ini seluruh sebarluaskan di luar negeri, dalam negeri, banyak negara, negunia, ras Malaysia, negunia. Sekarang saya mendaftar negara, negunia, ras Malaysia. Saya suku kulit hitam. Saya mendaftar negara, negara pica-pica negara ini. Corong sampai Samarai saya membangun. Secara organisasi gereja, secara organisasi pemerintah saya akan bangun. Saya berbicara benar-benar. Saya punya anak-anak, saya punya pemimpin. Sudah, ilmu sudah bisa, semua segala sesuatu bisa akan membangun. Kerjasama, saya membangun, saya merdeka. Kami semua sama-sama kerjasama dunia ini. Tuhan Yesus datang, kita sama-sama ke surga Bapa Joko Widodo. Dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, Joko Widodo Matias. Kami dua hari ini wawancara. Haleluya. Amin.